Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan membahas tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Nah, jadi 5 keutamaan puasa di bulan Ramadan yaitu 1. Diberikan pahala yang nilainya langsung ditentukan Allah Subhanahu wa taala. 2. Puasa menghapuskan kesalahan. 3. Seorang yang berpuasa akan masuk ke dalam surga melalui pintu istimewa yang disebut Ar-Rayyan. 4. Di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. 5. Dan orang-orang yang berpuasa akan